إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Jabal, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh. Setelah kita menjalankan ibadah makan sahur dan kemudahan dan ramainya masjid-masjid kaum muslimin di bulan Ramadan adalah di antara keberkahan makan sahur. Seandainya bukan karena kegiatan makan sahur, tentu jamaah sholat subuh itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan keadaan di bulan Ramadan ketika ada aktivitas ibadah berupa makan sahur. Salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya meneladani apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara aktivitas yang baru saja kita lakukan itu ibadah, yaitu kegiatan makan sahur, dan makan adalah salah satu aktivitas yang atau kegiatan yang pada dasarnya hukumnya mubah. Orang itu boleh makan, boleh juga tidak makan. Namun aktivitas mubah ini berubah menjadi satu hal yang bernilai pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, manakala yang pertama aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka mencari ganjaran, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kegiatan tersebut dikerjakan dengan niat-niat yang baik dan benar. Dengan sebab niat, maka amalan atau aktivitas yang hukumnya mubah itu berubah menjadi bernilai pahala. Kegiatan makan yang semula mubah dikarenakan niat yang benar, niat yang baik yang dipasang oleh pelakunya, maka makan menjadi satu hal yang bernilai ganjaran dan pahala. Kegiatan tidur pada dasarnya mubah. Orang boleh tidur, boleh juga tidak tidur. Ketika kegiatan tidur itu diiringi dengan niat yang benar, dengan niat-niat yang bermanfaat, niat untuk supaya bisa kuat untuk beribadah, niat supaya fresh, segar untuk melakukan berbagai macam aktivitas ketaatan, maka tidur menjadi satu hal yang bernilai ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kegiatan yang mubah, aktivitas harian yang mubah itu bernilai ganjaran dikarenakan dikerjakan dengan memperhatikan adab-adab yang Nabi ajarkan. Adab yang Nabi ajarkan ketika tidur, adab yang Nabi ajarkan saat makan, dan adab yang Nabi ajarkan ketika memakai pakaian dan yang lainnya, menyebabkan kegiatan yang mubah itu menjadi bernilai pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makan itu menjadi satu hal yang berpahala manakala ketika makan seorang muslim memperhatikan dan menerapkan, mempraktikkan adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di antara adab penting berkenaan dengan kegiatan makan adalah memilih makanan yang halal. Makanan yang berasal dari harta yang halal.
Dan ini adalah di antara adab penting berkaitan dengan makan. Karena makan dalam pandangan, karena makan dengan memperhatikan halal dan haram bagi seorang muslim bukan hanya masalah dunia. Namun halal dan haramnya makanan itu berkaitan dengan surga dan neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulul lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging yang itu tumbuh dan muncul dikarenakan dimasukkan pada tubuh itu harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang terbaik untuknya. Oleh karena itu, seorang muslim sangat-sangat hati-hati dan waspada dalam masalah halal dan haram. Sehingga wanita-wanita salihah di masa silam, di masa orang-orang soleh terdahulu, ketika melepas kepergian suaminya yang berangkat kerja, mereka berpesan dan berwasiat, "Wahai suamiku, pulanglah dengan membawa rezeki yang halal. Sesungguhnya kami, istrimu dan anak-anakmu, itu kuat dan sabar dengan pedihnya rasa lapar, namun tidak kuat dan tidak sabar dengan beratnya siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala." Dan dukungan istri agar seorang suami itu bekerja mencari yang halal itu satu hal yang sangat-sangat penting. Betapa banyak laki-laki yang sebenarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ngeri dengan yang haram, namun dikarenakan tuntutan istri, dikarenakan desaan istri, akhirnya tidak peduli halal dan haram. Sehingga yang punya prinsip yang penting banyak, yang penting dapat dalam rangka menyenangkan istri. Oleh karena itu, dukungan keluarga satu hal yang sangat-sangat vital agar terjaganya keluarga tersebut dari rezeki-rezeki dan harta yang haram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di antara hal yang menakutkan, di antara hal yang mengerikan berkenaan dikarenakan dan disebabkan harta yang haram, harta yang haram itu menyebabkan tidak terkabulnya doa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Nabi menceritakan ada orang yang bepergian jauh dan musafir adalah sebab terkabulnya doa. Kemudian dia berdoa dengan menengadahkan tangannya ke arah atas, ke arah langit, sambil berucap, "Ya Rabbi, Ya Rabb, wahai Rabbku, aku minta ini, aku minta itu." Namun kata Nabi, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa khudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Nabi katakan, akan tetapi makanannya berasal dari harta yang haram, minumannya juga berasal dari harta yang haram, pakaiannya juga dibeli pakai duit yang haram, kemudian yang masuk ke dalam tubuhnya adalah materi-materi yang haram, maka bagaimanakah mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal doa itu intinya ibadah, ibadah yang paling mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a'u huwal ibadah," atau "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah intinya ibadah. Jika ibadah yang paling mulia ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah lagi ibadah-ibadah yang levelnya dan kedudukannya jauh di bawahnya. Maka tentu hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dan ini disebabkan karena ketidakhalalan harta yang dipakai, harta yang nempel di badan semacam pakaian, demikian juga karena keharaman sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di antara adab makan yang jika dilaksanakan kegiatan makan itu akan berpahala adalah sebuah hadis yang menceritakan bagaimanakah
yang menceritakan bahwasanya satu ketika Nabi makan bareng dengan anak tirinya Umar bin Abi Salamah, anak dari Ummu Salamah, dan Ummu Salamah adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radallahu anha. Satu ketika Umar bin Abi Salamah makan bareng dengan Nabi, satu piring dengan Nabi, dan ketika itu Umar itu makannya tidak fokus dengan makanan yang ada di dekatnya, namun tangannya keliling-keliling ngambil sebelah sana dan sebelah sini yang ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Di sini kita jumpai pelajaran bahwasanya kesalahan anak kecil itu tidak boleh dibenarkan dengan alasan dia masih kecil. Namun yang Nabi ajarkan, anak itu dididik dengan adab yang baik. Anak itu kalau perlu dimarahi, kalau perlu ditegur ketika melakukan hal yang keliru, ketika tidak beradab dengan adab yang benar, bukan dibiarkan dengan mengatakan, ah dia masih kecil, nanti kalau sudah gede tahu sendiri. Namun Nabi mengajarkan pada kita bahwa kesalahan perilaku anak itu harus ditegur. Maka oleh karena itu Nabi SAW menegur anak tirinya dengan mengatakan, ya gulam, kulillaha, ya gulam, samillaha, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga adab yang jika diamalkan oleh seorang muslim karena ajaran Nabi, bukan karena kebetulan, bukan karena budaya dan kebiasaan, namun karena Nabi mencontohkannya dan menuntunkannya, kegiatan makan bisa bernilai ganjaran dan pahala. Yang pertama, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah di awal makan, atau mengucapkan yang lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim di awal makan, dan itu cukup sekali di awal makan. Tidak perlu bismillah di suapan yang pertama, bismillahirrahman di suapan yang kedua, bismillahirrahmanirrahim di suapan ketiga, namun cukup sebagaimana pendapat apa perbuatan sebagian orang atau pandangan dan pendapat sebagian orang, namun cukup bismillah atau bismillahirrahmanirrahim di awal makan. Dan ini satu hal yang dituntunkan di awal makan. Dan jika lupa, maka Nabi ajarkan untuk mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu di tengah-tengah makan atau menjelang akhirnya makan. Dan ini satu hal yang berfaedah menyebabkan makanan yang dimakan itu makanan yang berkah, dan menyebabkan setan tidak bisa ikut makan bersama seseorang. Karena setan itu ikut makan bersama seseorang ketika dia makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kayak-kayaknya makannya sendirian padahal sebenarnya ada temannya, ada setan yang ikut makan nebeng makan bersamanya. Dan ya, maka ini adab yang pertama, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makan. Kemudian yang kedua, Nabi katakan, makalah dengan tangan kananmu. Maka seorang muslim diperintahkan oleh Nabi SAW agar makan itu dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, manakala tangan seseorang itu tangan yang normal dan sehat. Lain halnya ketika tangan itu sakit, tangan kanan sakit karena patah tulang sehingga di gips atau yang lainnya sehingga tidak bisa digerakkan dan digunakan, maka boleh saja makan dengan tangan kiri. Demikian juga ketika seorang itu dalam kondisi yang tidak normal sehingga tangannya adalah tangan yang kidal, yang banyak berfungsi adalah tangan kirinya,
dan bukan tangan kanannya, maka boleh saja makan dengan tangan kiri. Namun ketika tangan itu dalam kondisi normal, semestinya seorang muslim makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Karena makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah cara makannya setan, dan setan adalah musuh manusia. Inna syaitana lakumul adu fattakhidhuhu aduwa, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah setan sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teladan dan panutan. Dan orang yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, adalah orang yang menjadikan setan sebagai teladan dan panutan, dan tidak menjadikan setan sebagai musuh, selayaknya disikapi sebagai musuh. Dan penjelasan dari Nabi ini menunjukkan bahwasannya makanan setan itu adalah materi atau benda yang bisa dipegang, sehingga setan perlu memegang sesuatu yang hendak dia makan dengan tangan kirinya. Sebagaimana minuman setan itu menggunakan wadah, sehingga setan perlu memegangi wadah minuman yang hendak dia minum dengan tangan kirinya. Dan ini, dan makan dengan tangan kanan ini berlaku untuk semua aktivitas makan. Ya, baik itu makan ya, yang orang menyebut dengan makan besar atau lainnya. Maka ketika seorang itu makan, boleh jadi bakwan atau tempe goreng plus kemudian mau megang lombok, cabai, maka yang benar ya dua-duanya dipegang pakai tangan kanan, dan itu satu hal yang berpahala. Tidak boleh karena alasan ini makan gorengan, makan bakwan, maka bakwannya pakai tangan kanan, cabainya pakai tangan kiri. Ya, dengan ini berarti meniru dan menyerupai setan yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan, atau makan dengan tangan kiri. Demikian juga ya, ketika seorang itu minum, maka tidak perlu khawatir gelasnya kotor. Ya, jika dipegang pakai tangan kanan sehingga gelas dipegang dengan tangan kiri, padahal gelas tersebut nanti mau dicuci setelah dipergunakan, maka semestinya ketika tangan kotor karena habis makan, kemudian mau megang gelas, gelas tetap dipegang dengan tangan kanan. Tidak perlu khawatir ya, kotornya gelas, apalagi gelasnya akan dibersihkan setelah itu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga Nabi katakan, wakul mimma yalik, makanlah makanan yang ada di dekatmu. Dan ini berlaku ketika makan bareng dengan orang lain, satu piring dengan orang lain, maka hendaknya masing-masing orang fokus dengan makanan yang ada di dekatnya, dan tidak ngambil makanan, lauk atau yang lainnya yang ada di dekat orang lain, dengan catatan makanan yang di depan orang lain itu sama dengan makanan yang ada di hadapannya. Karena mengambil makanan, lauk atau yang lainnya yang ada di depan orang lain dalam keadaan makanan yang sama itu ada di dekatnya, ini menunjukkan kerakusan. Dan perbuatan yang menunjukkan rakus adalah adab yang jelek, adab yang buruk. Akan tetapi jika lauknya berbeda, jenis makanannya berbeda antara yang di dekat dirinya dengan di dekat orang lain, boleh saja ikut mengambil makanan yang ada di dekat orang lain. Dan ini berlaku manakala makan bareng dengan orang lain. Jika makan sendirian, seorang muslim boleh saja makan yang ada di dekatnya, ya, yang paling dekat dengan dirinya, ataupun ya, makanan yang ada di sisi yang lain. Karena kalau makan sendirian, bebas-bebas saja, tidak ada dan tidak berlaku padanya aturan semacam ini. Demikian aturan yang indah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kita lakukan karena mengikuti petunjuk Nabi, maka ini menjadi sesuatu yang berpahala. Ya, lain halnya jika karena kebiasaan
Orang yang makan pakai tangan kanan karena tradisi keluarga, karena kebiasaan sejak kecil, atau karena kebetulan, itu tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya. Makan dengan tangan kanan itu berpahala, manakala niat hati dan maksud dalam diri adalah mengamalkan tuntunan dan petunjuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk mengerjakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam adab, dan dalam semua aspek kehidupan. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.